Assalamualaikum, halo teman-teman. Resep kita kali ini adalah egg chicken roll gluten free dengan tepung bumbu serbaguna dari Ladang 5. Tepung crunchy no MSG bikin no worry. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan klik ikon loncengnya. Terima kasih. Untuk cara membuatnya, pertama-tama siapkan dada ayam fillet sebanyak 250 gram. Ini akan saya potong-potong kecil, dicincang halus, dan di blender. Lebih bagus lagi kalau teman-teman menggunakan food processor. Setelah ayamnya halus, siapkan 2 siung bawang putih dicincang kasar, boleh dihaluskan juga. Masukkan ke dalam ayam. Tambahkan 1 sendok makan kecap asin, 1/4 sendok teh lada hitam, 2 buah putih telur, 1 sendok teh minyak wijen, dan kaldu jamur secukupnya. Untuk tekstur yang agak kenyal, kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Tes rasanya jika teman-teman khawatir kekurangan bumbu dengan menggoreng sedikit adonan kemudian cicipi. Kalau dirasa masih kurang, bisa ditambah lagi bumbunya sesuai selera teman-teman. Untuk isinya kita sisihkan dulu, selanjutnya kita akan bikin kulitnya. Bahannya ada 2 butir telur. Tambahkan secukupnya gula kelapa dan garam Himalaya, kemudian kita kocok sampai tercampur. Bahan selanjutnya, tambahkan tepung bumbu serbaguna dari Ladang 5. Tepung bumbu Ladang 5 terbuat dari tepung singkong gluten free dengan rasa rempah khas, no MSG yang praktis digunakan sehingga bikin semua masakan jadi crunchy and tasty, aman dan sehat buat anak-anak ya. Gunakan tepung bumbu serbagunanya sebanyak 80 gram. Kita masukkan ke dalam telur. Tambahkan air sebanyak 70 ml dan 1 sendok makan minyak kelapa. Kita aduk-aduk sampai adonannya tercampur rata. Sebelumnya teflon sudah dipanaskan, kita ambil 2 sendok sayur adonan, kemudian diputar cepat membentuk dadaran tipis seperti ini. Nah, tapi jangan terlalu tipis ya, nanti bisa retak karena ini tidak menggunakan terigu. Nah, kita panggang menggunakan api kecil sampai mengering seperti ini. Nah, bagian pinggirannya sudah bisa dikelupas, kita angkat. Ulangi langkah pertama sampai adonannya habis. Nah, ini kira-kira kulitnya jadi 6 lembar ya. Selanjutnya kita ambil isiannya secukupnya aja. Nah, kita letakkan di atas kulitnya. Kemudian dirapikan seperti ini. Kemudian kita gulung perlahan ya. Bagian ujungnya kita lipat supaya isiannya tidak ada yang keluar. Nah, di bagian tepinya saya kasih sedikit adonan isian ayamnya supaya bisa merekat ya. Selanjutnya kita kukus chicken egg rollnya selama 5-10 menit.
Sambil menunggu chicken egg rollnya matang, kita siapkan bahan-bahan untuk saladnya. Di sini saya punya kol atau kubis, kemudian lobak putih dan juga wortel. Semuanya sudah diparut kecil-kecil dan setelah dicuci, siapkan air secukupnya. Kita akan rendam sayurannya ini dengan dikasih perasan air jeruk lemon sebanyak 5 sendok makan. Untuk resep aslinya ini menggunakan cuka, tapi saya sengaja gunakan lemon supaya lebih alami. Tambahkan garam Himalaya 1/4 sendok teh dan gula kelapa sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk sampai larut dan masukkan sayurannya. Ini didiamkan beberapa menit. Kalau saya diamkan 30 menit. Nah, chicken egg rollnya sudah matang. Ini akan kita potong-potong agak menyerong seperti ini ya. Nah, untuk yang lagi diet, ini sudah bisa langsung dikonsumsi ya. Cuman untuk mengukusnya ditambah saja waktunya jadi 15 menit. Nah, supaya hasilnya crispy, jadi saya akan goreng chicken egg rollnya dengan dilumuri terlebih dahulu dengan tepung bumbu serbaguna dari ladang 5. Nah, seperti ini ya, kita gulingkan di dalam tepung tipis-tipis saja. Selanjutnya kita akan goreng chicken egg rollnya menggunakan minyak kelapa ya, supaya lebih sehat. Secukupnya saja kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Goreng sampai permukaannya kecoklatan, setelah itu angkat dan tiriskan. Untuk resep saus saladnya, kita gunakan 3 sendok makan mayones, kemudian 1 sendok makan saus sambal, 2 sendok makan fiber cream, dan 2 sendok makan air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur. Karena mayonesnya kurang asam, kita tambahkan lagi secukupnya perasan air jeruk lemon. Kita aduk lagi. Selesai, egg chicken rolls gluten free. Untuk informasi, tepung bumbu ladang 5 bisa didapatkan di www.ladang5.com dan seluruh e-commerce Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Bukalapak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk resep kita kali ini, egg chicken roll gluten free bersama ladang 5. Ini rasanya benar-benar enak banget, tekstur ayamnya juga kenyal, crunchy, dan anak saya suka juga. Untuk saladnya seger banget. Semoga bermanfaat ya, dan selamat mencoba di rumah. Buat teman-teman yang belum follow Instagram saya, silahkan follow Instagramnya shiva_healthyfood. Di sana masih banyak resep-resep sehat dan tips sehat lainnya. Dan untuk hasil masakan teman-teman, jangan lupa difoto ya, serta tag dan kirim foto hasil masakannya ke Instagram shiva_healthyfood. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.